Saya ada Boni dan juga Asep Tatu, wasit terbaik yang ada di Indonesia ini yang tidak bisa diragukan, segera dimulai ball position langsung dilakukan. Wirajaya melakukan tembakan, namun saya pemacara. Dan bersiap-siap ada serangan balik yang sangat tajam, setajam pisau cukur dimiliki oleh kesebelasan dari ADR United sudah di kotak penalti. Oh my god, terjadi kebulukan di bulu gawang. Kembali ada Eba, markingnya sangat ketat, dilakukan legar, kembali pula masuk shooting Eba. Gol It's amazing, wonderful goal yang dilakukan oleh ADR walaupun ball position unggul kesebelasan dari RH United. Apa yang terjadi pada sore hari ini? Panik di awak kayo diorang dilakukan oleh ADR FC unggul 1-0, modal yang sangat unggul 1-0 kesebelasan dari ADR FC walaupun ball position unggul kesebelasan dari RH United, di mana Rizky dilakukan oleh Eba. Ball position dari ADR FC unggul 1-0. Kembali umpan daerah, Yerlan counter gong Jerman, namun mudah saja dipotong, ada Haris di sana. Heru umpan daerah terhadap Legar yang dituju di sana. Backing yang santui juga dilakukan oleh Legar, pendek 1-2 yang tidak terburu-buru dilakukan oleh Alfian, namun marking yang sangat ketat dilakukan oleh Eba langsung menuju ke jantung pertahanan. Ada Haris yang sudah disetuju berkolaborasi dengan Eba. Kita tunggu performa Eba, sayang sekali Eba yang sudah meminta berkolaborasi dengan Haris, akankah bisa dimaksimalkan dengan sebabnya. Langsung menuju ke jantung pertahanan Diego Santos yang dituju sana. Umpan daerah dilakukan oleh Diego, sayang sekali slip tadi, akankah bisa dimaksimalkan dengan sebabnya. Ada Fauzi namun tidak mau. Pertahanan Legar yang dituju di sana, akankah bisa Legar melakukan umpan manja langsung ke jantung pertahanan. Tidak menunggu lama, nampaknya kesebelasan RH United bisa menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Itulah yang terjadi pada sore hari ini, big make hujan gol pada pertandingan kali ini, satu sama. Di mana serangan balik yang begitu cepat dilakukan oleh Legar Rosso yang tidak satu sama. Ya, satu sama skor antara RH United berhadapan langsung dengan ADR FC ini. Kembali ke lapangan pertandingan Sapuri dengan lini bertahan. Lagi-lagi kesebelasan RH United terdekat habis, menyerang habis nampaknya Yogi, skill individu anjay. Namun penampilan Rosso dan Rosso lagi, marking yang sangat ketat dilakukan oleh Legar. Namun pendek 1-2 saja dilakukan pemain nomor punggung 3, punggung 17 ada Kodri dengan skill individu kelas dunia. Sayang sekali ada Pauzi lepas kontrol, akhirnya backheel yang sangat santui dilakukan oleh Joko Sadewo berkolaborasi dengan Yogi. Pendek 1-2, Yogi marking yang sangat ketat dilakukan oleh Pauzi. 55-50, kembali Daus kurang cermat melakukan umpan daerah. Lagi-lagi kedua kesebelasan melakukan kesalahan-kesalahan passing di kipas babak pertama. Ada kegalauan juga nampaknya dilakukan oleh kedua kesebelasan umpan daerah, namun digagalkan oleh air yang menggenang tadi terhadap pemain nomor punggung 8 yaitu Alfian, pemain yang harus diwaspadai oleh kesebelasan dari ADR FC. Langsung menuju ke jantung peluang emas, lagi ada posisi shooting Epic. Oh my god, sayang sekali gagal dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya, maksimal di babak pertama ini. Sementara Kodri pemain gacor dimiliki oleh kesebelasan dari ADR FC harus bekerja maksimal juga, dibantu ada Eba dengan stamina yang sangat prima Eba. Sementara lini bertahan nomor punggung ya membobol gawang yang dijaga oleh Nabi. Kembali ke lapangan pertandingan, Eba pendek 1-2 berkolaborasi dengan Diego Santos. Kembali Eba ya berkolaborasi dengan Pauji, namun terlampau rapat pertahanan. Oh no, my kamer bahaya, ada ya serangan demi serangan Kodri dengan skill individu yang anjay tadi, namun ada marking yang sangat ketat diperagakan pemain nomor punggung 8 Alfian. Namun lagi-lagi skill individu anjay dilakukan oleh umpan anjay juga dilakukan oleh pemain nomor punggung 36 yaitu Rizky Anwar berkolaborasi ya. Ada pemain ya pemain ganteng juga, pemain nomor punggung 9 Diego Serra, sayang terperangkap offset yang ketiga kalinya dilakukan oleh RH United, di mana Franka Arif. Sementara Kodri nomor punggung 17 mudah saja antisipasi dilakukan oleh Rizky Anwar, namun langsung ke jantung pertahanan digagal. Kembali Wijaya melakukan chop yang sesungguhnya Wijaya, sayang sekali Wijaya memiliki peluang aman. Ya, menghabiskan satu galonya. Kembali pelanggaran yang sangat keras, tentu saja di warning oleh wasit. Pemain dari ADR FC, semoga peluang emas ini yang sudah di depan mata tentu. Namun kita tunggu saja ya, tangkapan dilakukan oleh Haris sudah dilakukan, namun masih bisa digagalkan. Ada Daus nampaknya menggagalkan peluang emas. Tembakan dilakukan oleh kesebelasan dari ADR FC, gagal lagi peluang emas. Kembali umpan daerah terlampau mudah, kembali Diego Santos. Kita tunggu akselerasi Diego, sayang sekali ada pihak marking yang terlampau rapat dilakukan oleh Heru. Namun ada Yogi yang sudah melakukan umpan terobos. Oh my god,
bisa digagalkan oleh Arif dan Arif lagi. Pagar pasti dengan ada Haris di sana. Namun sayang sekali umpan terlampau tega. Mudah saja dipatahkan oleh Heru. Kembali umpan terukur dilakukan oleh Joko. Berkabar Wijaya umpan deran. Supaya jatuh ke tangan oleh Joko. It's amazing, wonderful goal. Duo Serigala antara Wijaya pemain nomor punggung 10 dengan Legar pemain yang satu hati satu jiwa ini. One heart dilakukan oleh kesebelasan RH United. Asis beremot kongap Legar. Akhirnya Legar terdudukan menjadi 2-1 untuk keunggulan sementara RH United di kick off babak pertama. Ya, kembali ke lapangan pertandingan. Berbahaya tekanan demi tekanan. Skill individu kelas dunia dilakukan oleh Eba. Berkelabung orasi dengan kembali ball position yang sangat sempurna. Umpan tega. Kau sadar diri nampaknya Joko. Ada miskomunikasi tadi dengan Paus. Padahal Wijaya yang sudah meminta bola. Kembali cepat sudah dilakukan. Diego Santos yang tidak terburu-buru berkolaborasi dengan Yogi. Ball position diperagakan oleh kesebelasan dari ADRFC untuk menyamakan kedudukan atau membalikkan keadaan. Namun marking yang terlampau ketat dilakukan oleh Yogi terhadap Kodri. Pemain gacor dimiliki oleh ADRFC. Sekretar celana yang dibentuk membalikkan keadaan, menyamakan kedudukan. Kembali kurang cermat. Flexing dilakukan, shooting epic. Namun pagar betis sudah dilakukan oleh Pausi tadi. Atau Daus maksud kami. Bypass 1-2 dilakukan oleh Haris. Ball position di daerah pertahanan sendiri. Ada Pendra, pemain nomor punggung 3. Yogi yang dituju di sana. Kita tunggu performa terbaik dari Yogi. Oh, oh my god, langsung ada gacoran. Namun ada dilakukan oleh kesebelasan ADRFC. Haris berkolaborasi dengan pemain nomor punggung 9 ada Diego Santos. Diego Santos akankah bisa melewatkan Heru. Langsung ke jantung pertahanan umpan. Oh no my god, miskomunikasi juga dilakukan oleh ADRFC. Kembali skill individu anjay juga dilakukan pemain nomor punggung 10 Pausin. Dibaca dengan sebaik-baiknya. Bapaknya akankah bisa dimaksimalkan dengan sebaiknya. Joko Jo langsung ke jantung pertahanan. Oh no my god, terlambat timing umpan daerah dilakukan oleh Joko. Lakukan oleh Pauzi berkolaborasi dengan Haris di sana. Kembali Yogi akan melakukan umpan remote control di mana Yerlan Hedi. Oh my god, namun ada penyelamatan dilakukan, akhirnya gagal. Peluang emas dilakukan. Kembali ada Pauzi, skill individu anjay dilakukan oleh Pauzi. Namun marking yang terlampau ketat dilakukan oleh Arif dan Arif lagi. Yang dari ADRFC sudah dilakukan oleh Pauzi. Terjadi kemelut di Hedi. Terlampau tipis, setipis kulit bawang. Heading yang dilakukan oleh Gepin. Kembali umpan terlampau tega tadi. Akankah bisa dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya? Tidak mau kompromi. Lakukan umpan berebut kontrol langsung ke jantung pertahanan. Umpan tega. Oh no my god. Ada Cody akan bersiap-siap melakukan tembakan ke disambut. Suti epek. Disalau saja oleh Bowo. Akhirnya Bah yang mencoba keberuntungan langsung menuju ke jantung pertahanan. Oh no my god. Masih bisa digagalkan. Arif berkolaborasi dengan Bowo. Lini oleh RH United. Ada serangan balik yang dilakukan pemain yang terlampau rosok. Ada Legar berlari dengan sekuat potui. Nampaknya umpan yang terlampau tega dilakukan oleh Legar. Kotor Hedi. Oh no my god, memang itu tega. Oh no my god, peluang sudah di depan mata namun digagal. Ya, ada tembakan flexit tadi yang sangat tipis, setipis kulit bawang dilakukan Wirajaya. Harus berpribadi. Wijaya umpan daerah. Rizky dan Rizky lagi. Ayam. Oh no my god, oh no my god, Ayoba. Pelanggaran terlambat dilakukan. Lini bertahan Korea Selatan yang sudah di Gramason ini. Kembali tangkapan yang mudah saja dilakukan oleh Namli. Ini adalah tangkapan ke lagi. Kembali akselerasi mudah saja dipatahkan oleh Gavin berkolaborasi dengan Yerlan. Kembali serangan yang sangat berbahaya. Pauzi kembali dibantu ada Yogi. Lini bertahan yang sudah berani meninggalkan posnya. Akankah bisa melakukan umpan remote control? Namun passing saja. Oh no my god, ada backheel yang sangat wow berbahaya. Tekanan demi tekanan. Peluang emas dimiliki oleh kesebelasan dari tim ADRFC. Gagal dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Haris mencoba keberuntungan tadi. Kembali itu terlebih dahulu karena lapangan terlampau rigid. Kembali tekanan dilakukan pemain nomor punggung 24 Gavin berkolaborasi dengan Pauzi. Umpan dari kaki ke kaki yang sangat cantik diperagakan oleh ADRFC. Akankah bisa dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya? Ada Pauzi pemain nomor punggung 10 berkolaborasi dengan Diego Santos. Terlampau tangguh. Ada Bowo dan juga DR membaguskan tembakan Bowo. Terlampau mudah tangkapan. Wow, sempurna dilakukan oleh Aris. Malaikat penyelamat dimiliki oleh kesebelasan dari RH United. Akhirnya berunggul kesebelasan dari RH United 2-1. Namun pertandingan yang sangat seru, pertandingan sangat-sangat mendebarkan antara RH
mendebarkan antara ADRFC berhadapan langsung dengan RH United. Ball position dilakukan oleh Eba dengan performa terbaik di kipok babak kedua. Berkelambung orasi dengan Haris di sana. Bypass 1-2. Ada marking yang sangat ketat juga dilakukan oleh Wiraja. Pemain kontrol Ayelan kali langsung menuju ke jantung pertahanan. Oh no my god, sayang sekali terlambat. Lekat dengan Pato yang Joko di sana, ada miskomunikasi dilakukan. Lini bertahan dari ADRFC hampir saja kebobolan gawang yang dijaga oleh Namli. Namun Namli sangat ya Joko. Namun kata Joko, kalau sakit kaki ini sudah biasa, di mana Joko pernah disakiti di HP-HP-an oleh cinta sejatinya. Namun yang sakit tembakan gas air mata yang sangat menyakitkan. Oh my god, peluang emas, namun tembakan poli yang kurang ya percaya dilakukan oleh Wiraja tadi. Lagi Ilham nampaknya dikolongi kembali Joko. Berkolaborasi dengan Wijaya, ditekan habis nampaknya kesebelasan ADRC. Kembali tidak ada marking. Oh no my god, langsung ke jantung pertahanan. Oh no my god, Ayo pa. Apa yang terjadi di lini bertahan dari Adera nampaknya yang harus melakukan marking. Namun ada Kodi. Oh no my god, Kodi sliding tackle yang sangat lunyu dilakukan oleh Bowo. Akhirnya gagal dimaksimalkan. Lagi-lagi pelanggaran perga pagar badan dimiliki oleh X11 dari Era Unit. Sudah dilakukan pagar badan dilakukan oleh DSI. Namun terlampau tangguh nampaknya lini bertahanan. Ada Yogi di sana, ada Legar, akselerasi dilakukan oleh Legar. Oh no my god, sliding tackle yang sangat berbahaya dari belakang dilakukan pemain nomor punggung 3 Fendra tadi. Tipu aku bersiap-siap tendangan bebas yang kedua kalinya akan dilakukan oleh Daus yang sering melakukan umpan-umpan manja langsung ke jantung pertahanan. Oh my god, dengan sayang sekali kalah postur nampaknya Joko langsung ke jantung pertahanan Ayama. Oh no my god, terjadi ke mulut-mulut gawang, masih bisa digagalkan. Lini bertahan dimiliki oleh kesebelasan dari peluang emas dimiliki oleh kesebelasan dari RH United. Oh no my god, ayo pak, ada tangkapan yang kurang cermat juga dilakukan oleh Namli, di mana lini bertahan dari ADRFC ada kegalauan nampaknya akan bisa dimaksimalkan dengan sebaiknya. Alpian bermain all out, lagi-lagi Daus umpan daerah tadi dipotong saja bukan atau membalikan keadaan. Berkolaborasi dengan Fauzi, kembali ya Fauzi terlampau yang rapat pertahanan dimiliki oleh RH United yang sudah pakir bus langsung ke terhadap pertahanan. Ada Kodri, pemain anjay, pemain gacor dimiliki, dibantu ada Fauzi di sana. Atau langsung tiada ikhlasan terlampau melebar tembakan dilakukan oleh Ilham, belum on target nampaknya, gagal di maksimum pertahanan dari ADRSI. Gambar umpan beremor kotor Wijaya yang suhetian Wijaya menembak tembakan pagar badan dilakukan pemain nomor punggung 5 Yerlan. Bermain cantik si cantik sehari ini diperagakan oleh kesebelasan dari RH United, gagal dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Tidak sia-sia nampaknya penonton yang sudah membayar tiket cukup mahal. Ada serang balik yang sangat tajam juga, mudah saja dipakai. Oh my god, ayo mayo pak, tembakan wow yang sesungguhnya dilakukan oleh Diego oleh RH United. Kembali oh my god, ayo pak, terlampau tipis headingan dilakukan. Kembali Ilham membangun serangan umpan terobosan Kodri yang dituju di sana. Sayang sekali terlampau rapat pertahanan dilakukan oleh Arif. Akhirnya Arif, I'm sorry, oleh Haris. Kembali Arif. Oh no my god, ya pendek 1-2. Ada Fauzi, kita tunggu performa terbaik Fauzi. Oh no my god, yo mayo pak, tebasan yang sangat keras tadi. Namun clear itulah kata wasit yang saat jeli memimpin laga yang sangat bergengsi. Kembali ada serangan yang sangat tajam diperagakan oleh kesebelasan dari RH United. Kembali umpan pendek saja terhadap pemain nomor punggung Ilham. Ilham melakukan ancang-ancang namun tidak terprovokasi. Ada Daud, mudah saja oleh kesebelasan dari ADRFC mengurung habisan. Ada Fauzi umpan daerah terhadap Yogi, kita tunggu performa Yogi. Oh no my god, shooting epic. Oh my god, apa yang terjadi? Hampir saja melakukan on goal pemain dan kembali umpan langsung ke jantung pertahanan. Oh my god, yang dilakukan oleh Heru. Akhirnya peluang emas, ada serangan balik yang sangat tajam dilakukan oleh Joko, di mana pemain nomor punggung 17 Legar Rosso yang sudah minta bola namun digagalkan oleh Eba tadi. Sapuan saja dilakukan. Oh my god, 1-2, kekalahan yang sangat menyakitkan diderita oleh kesebelasan dari ADRSI. Langsung ke jantung pertahanan, lagi-lagi ball position sempurna. Ada Yogi yang harus berhati-hati yang sudah terkena akumulasi kartu kuning dilakukan oleh kesebelasan dari tim ADRSI mengurung habis-habisan. Tentu saja akan dimaksimalkan oleh Pendra. Pendek 1-2, berkolaborasi dengan Ilham. Ayama, oh no my god, Ilham cuti. Oh no my god, terlampau melebar. Di mana 22 Chandra from ADRFC, thank you.
Akhirnya Chandra nampaknya dimasukkan. Keberuntungan dengan tembakan gas air mata sudah dilakukan oleh Arif. Tembakan yang sangat tipis, setipis kulit bawang. Di leje dari RH United Suhar yang sudah menggelontorkan dana yang cukup besar, kembali tepisan tipis setipis kulit bawang juga dilakukan oleh Haris. Di Kabupaten Darmas Raya sudah dilakukan terjadi kemulit menurut gawang. Sayang sekali ada tunggu performa terbaik dimiliki oleh Cande, dibantu ada Fauzi, namun masih bisa digagalkan oleh Yogi. Langsung ke jantung pertahanan, oh my god, terlalu mudah pelukan mesra dilakukan oleh penjaga gamas dimiliki oleh kesebelasan dari Cuting Epawan. Oh my god, masih yang dilakukan oleh Heru, belum habis-habisnya tekanan di pertahanan. Ya, lagi-lagi masih terbang bak supernya dilakukan oleh ADRFC, terjadi kemuluk-muluk gawang. Oh my god, masih bisa diselamatkan oleh Yogi lagi-lagi, sementara pemain nomor punggung 24 yaitu San yang balik skill individu anjay dilakukan oleh Eba. Ada kesalahan terpenuh sang predator yang sangat ganas ini, namun ada Cande yang sudah menutup ruang tembak, kembali tekan. Oh no my god, tendang balik yang sangat sudah. Oh no my god, terlampau egois nampaknya Wiraja, padahal legal ke iya aku bersiap-siap. Haris nampaknya nomor punggung enak, ayo masuk dia. Oh no my god, ayo pak, luar biasa penyelamatan, wow, yang sesungguhnya di LFC untuk menyamakan kedudukan. Kembali tendang corner kick, berbahaya tekanan, sayang sekali di mana pemain nomor punggung kembali heading. Oh my god, akhirnya pemain dasar yaitu Kodri dan Kodri lagi, pemain yang sering terzolimi dijaga oleh Haris. Itulah kelebihan kedua kesebelasan yang bermain bertabur bintang di kibau babak pertama dan di kibau babak kedua. Akhirnya penonton yang tidak sia-sia yang sudah membayar tiket cukup mahal di kibau babak pertama ini, ya, kembali ke lapak terjual habis. Skor sementara 2 sama. Pauzi yang dilakukan oleh Arita yang sekali ada penyelamatan dilakukan oleh Bowo, cepat 1-2 dilakukan pemain nomor, namun bertuburkan nampaknya. Kita tunggu performa terbaik akan dilakukan oleh kesebelasan dari RH United. Skor sementara 2 sama. Pertandingan yang sangat seru, pertandingan yang sangat mendebarkan. Ini pertandingan mirip antara Persija Jakarta berhadapan langsung dengan kesebelasan dari Persib Bermartabat yang hadir pada sore hari ini. Mari kita sama-sama menjaga ketertiban dan keamanan untuk melangsung. Antara kau dan aku tidak ada kata mantap, itulah kata Ustaz Abdul, yaitu Arif akhirnya masih bisa dibobol oleh pemain gacor Kodri, pemain nomor punggung 17 dengan skill individu yang tidak bisa diragukan lagi. Lagi-lagi sapuan saja dilakukan, ada Heru tadi dibantu Legar yang sudah terkuras habis stamina-nya. Kembali ada Yogi, oh my god, Yogi melakukan RH United, ada serang balik yang sangat berbahaya dilakukan pemain nomor punggung 10 Fauzi, diapit 2-3 pemain, ada sliding tackle yang nampaknya pemain nomor punggung 9 yaitu Diego. Seandainya Diego tidak bisa melanjutkan pertandingan FC berhadapan dengan RH United. Ya, kembali ke lapangan pertandingan RFC, tekanan demi tekanan dilakukan oleh Adabisan, kembali skill individu yang haro kembali. Sayang sekali flexing nampaknya dilakukan, hal yang sangat semestinya. Ia berubah, ya, berbunyi bulir klasik bertanda kibau babak kedua berakhir di antara ADR FC berhadapan dengan RH United.